kepada Pak Ponijan yang sudah memberikan promosi sedemikian tinggi. Saya sampai sungkan sendiri karena promosinya enggak kira-kira. Di depan siapa ini? Di depan Pak Andi, di depan Pak Gita dipromosikan setinggi langit sampai aduh saya berat sekali membawa kepala sampai sungkan sekali mau menatap wajah mereka berdua. Maaf, saudara, kadang memang promosi terlalu tinggi, tapi kenyataan sebetulnya tidak seperti itu. Saya biasa-biasa saja. Para tamu undangan yang berbahagia, juga Anda semua yang hadir di dalam tiga, tiga lantai, satu kebahagiaan bagi kita semua bahwa pada hari ini. Kita memperingati bersama 40 tahun sekolah tinggi agama buddha Nalanda. Satu hal yang lebih membahagiakan lagi pada diri saya adalah saya paling suka menjadi pembicara terakhir. Seperti yang disampaikan oleh Pak Bu tadi. Mau delapan pembicara, sepuluh pembicara, dua pembicara, bahkan satu pembicara pun saya mesti yang terakhir. Betul kan? Betul. Nah. Nah, apa yang saya pelajari dari dua pembicara yang sebelumnya, yaitu Pak Andi, yang tadi begitu saya salaman, saya aduh, rasanya lega banget. Karena saya baru pertama kali ini salaman langsung. Biasanya hanya mengikuti acara-acara beliau di televisi, yang tadi dikatakan sudah 14 tahun berjalan ke Andy itu. Biasanya yang mengikuti dan senang sekali, hari ini saya senang bisa ketemu, bisa salaman bisa tatap muka, bisa mendengar dengan baik, dan bisa terbawa secara emosionalnya. Bagus sekali, saya senang sekali. Kemudian Pak Gita pun juga luar biasa, karena saya biasanya kalau dulu juga nontonnya di televisi, waktu beliau masih aktif di, di pemerintahan, ya beliau keluar, uh oh, siapa nih ganteng sekali. Wah memang sangat ganteng ya saya kan dulunya baru lihat di televisi ganteng sekali tapi ternyata sekarang begitu muncul juga luar biasa ganteng sekali sudah ganteng bodinya slim wah luar biasa hebat sekali begitu tadi beliau pegang perutnya langsung loh kok mepet wah. ini mesti latihannya keras nih nah saudara-saudara dari kedua pembicara tadi kalau mungkin saya mau sedikit mengambil intisarinya bahwa ada kegelisahan yang disampaikan oleh kedua narasumber di masa yang akan datang karena berbagai perubahan kita itu kadang tidak siap menghadapi perubahan kita kita kadang gagap menghadapi perubahan perubahan misalnya secara Penduduk yang makin banyak, ekonomi yang berbeda, tingkat kecerdasan yang berbeda itu kadang membuat kita gagap. Apalagi ada di antara kita, itu yang hidup di dalam lindungan orang tuanya, yang hidup di dalam lindungan orang tua. Orang tua kadang sulit membedakan antara mencintai dengan memanjakan. Beberapa generasi yang sebelumnya, kalau mungkin tadi dikatakan generasi Z, generasi Y atau yang milenial, generasi-generasi yang lebih awal yang sebelum tahun 60-an, baby boomer, misalnya, mendidik anak-anaknya dengan keras sehingga tumbuh anak-anak yang kuat. Kalau tadi Pak Andi menyampaikan usianya 60 tahun. Karena istri Ibu Pahlupi 61 tadi disebutkan. Saya lalu ingat usia saya sendiri juga. <tuk> Karena memang usia saya sejak dalam kandungan hari ini 60 tahun juga. <tuk> Kenapa saya sebut dari kandungan, 60 tahun dari kandungan kalau hitung saya melihat matahari 59 tahun. Karena ketika saya ditanya orang lain, "Bante, umurnya berapa?" Saya jawab 60. "Lu lahir tahun berapa?" "60." "Lahir tahun 60, kenapa umurnya 60?" Harusnya kan 59. Saya lalu jawab, "Maaf ya." Saya bukan lahir di atas meja operasi 0 tahun. Saya bukan tumbuh dari mendadak tidak ada lalu tahu-tahu ada. Saya ketika dilahirkan dan bukan karena sesar, saya tidak hasil operasi. Dukun kampung, bidan kampung. Saya dilahirkan itu saya sudah 35 cm. Walaupun saya tidak mengukur sendiri. Nah, itu menurut orang tua saya. 35 cm nak dulu kamu, oh gitu ya. Nah saudara-saudara, saya umur berapa ketika saya panjangnya 35 cm? Masa saya 0 tahun? Kalau saya 0 tahun sudah 35 cm, dua hari kemudian 50 cm. Satu tahun kemudian dua meter. Lima belas tahun kemudian saya kan lima meter. Nah saya waktu lahir sudah sembilan bulan lebih. Jadi 35 cm itu usia saya 9, 9 bulan lebih. Dulu katanya saya lahirnya tepat waktu. Saya memang agak suka disiplin waktu. Jadi di dalam kandungan pun harus tepat waktu, harus tepat. Jadi saya tepat waktu 9 bulan 10 hari. Tidak nunda seminggu, tidak lebih cepat beberapa hari. Pas. Jadi bidan tinggal tinggal nunggu di depan pintu, ya mau lahir. Hmm. Nah saudara-saudara begitu lahir 35 cm itulah 9 bulan lebih 10 hari. Kalau saya mengatakan umur saya 59 maka saya menafikan, saya menolak, saya menyangkal kerja ibu saya. Saudara-saudara membayangkan wanita hamil itu sangat-sangat sulit bagi saya. Karena saya hanya pengamat. Bukan praktisi. Hmm. Ya, nanti saya sudah bisa membaca pikiran orang lah. Karena tampak wajah-wajah yang kelihatannya mau bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Nah. Jadi saya membayangkan wanita kalau mengandung, itu sulit sekali. Sampai saya pernah tanya kepada seorang wanita yang mengandung sudah sembilan bulan, "Eh, kamu caranya kalau tidur gimana?" Bagi para bapak-bapak yang sudah punya istri, termasuk Pak Po, gampang sekali tahu jawabnya, tapi saya kan tidak pernah membayangkan. Saya lebih baik bertanya kepada yang bersangkutan. Kamu kalau telentang apa enggak perutnya tegang sekali. Kalau miring apa enggak napasnya berat. Kalau tengkurap agak susah. Lalu ibu yang hamil 9 bulan itu menjawab dengan mudah. Bante orang hamil itu kalau tidur cukup merem. Betul, betul. betul. Saya enggak terpikir jawabnya sederhana itu. Kadang-kadang kita mikirnya ruwet sekali. Ternyata kenyataannya jelek ketek. Ah. Saya pinjam istilahnya Pak Andi tadi, jelek ketek. Karena kebetulan saya tinggal di Blitar, jadi ya tahu juga, belingilah lah, lebih tepat. Nah saudara-saudara, jadi saya umur 60 karena saya melihat ibu saya ataupun saya memahami ibu saya yang mengandung 9 bulan itu. Nah saudara-saudara, kadang-kadang orang tua tidak bisa membedakan antara mencintai dengan memanjakan. Melihat anaknya yang sudah 9 bulan dikandung, kemudian lahir, maunya diproteksi. ndak boleh gini, tidak boleh gitu dilarang ini dilarang itu sampai timbul kesan ibu itu cerewet Apakah anda setuju kalau mengatakan ibu-ibu itu lebih cerewet daripada bapak-bapak setuju atau tidak jawabnya ah? setuju setuju kan? Ibu-ibu lebih cerewet daripada bapak-bapak. Wah, betul sekali. Apakah istri-istri lebih cerewet daripada suami-suami? Mantap banget. Pasti istrinya enggak datang. Kalau istrinya datang, pulang saya enggak tahu jadi apa nanti. Nah, Saudara-saudara sekarang seorang ibu memproteksi anaknya. Jadi anaknya mau naik pohon. Jangan 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 nak, jangan naik pohon. Mainan pisau, jangan nak, jangan mainan pisau nak. Mau apa saja, mau beli cilok. Di depan sekolah, jangan nak, jangan nak. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, ibu memang cenderung lebih cerewet. Tetapi hanya cerewet urusan sama anaknya sendiri. Dia tidak pernah nyereweti anaknya tetangga. Anaknya tetangga naik pohon, nak, nak jangan naik, jangan naik. Enggak. Nak, nak ambil yang banyak, nak, saya bagi juga. Mungkin dia akan jawab seperti itu. Tapi kalau anaknya tetangga mau naik, mau apa, enggak pusing lah. Tapi anakku kalau sampai naik, jangan nak, jangan nanti jatuh. Nah, Saudara-saudara. Kemudian ini berkembang sampai ke bidang yang berbeda lagi. Ada beberapa orang tua anaknya dapat PR, orang tuanya yang jawab. Saya sudah mulai dengar keluhan beberapa ini, orang tua mengatakan aduh, Bante. Jadi orang tua di zaman milenial ini susah, Bante. Lu kenapa? PR-nya anak-anak sulit-sulit. Matematika sulit, apa-apa sulit. Loh, zaman milenial era digital. Pencet HP, buka Google. Ada itu jawabannya beberapa. Nah, saudara-saudara, kadang orang tua lalu membuatkan PR. Ini katanya mencintai kan ini memanjakan. Ada anak sudah SMP, kalau di rumah itu masih suka disuapin sama mamahnya. Jadi anak SMP ini mainan di depan komputer, ah datang sendok sama makanan, belum. Jadi sampai saya lihat keyboardnya isinya macam-macam. Begitu dibalik, ketuk-ketuk gini. Ada remuan mie, kerupuk, nasi, teri, cabai, dan lain-lain. Kenapa saudara? Karena dia yang buka mulut, dia langsung dimasukkan. Ini memanjakan. Dunia luar, kalau tadi kita sudah melihat begitu banyak perubahan secara demografis dan lain-lain, persaingan semakin ketat. Pak Po saja sudah menyampaikan, Bante, tolong Bante jangan jadi moderator. Nanti saya berkurang job saya katanya. Saya ya sudahlah, anda usah. Walaupun anda sudah S3, tetap moderator teruslah, ndak apa-apa. Nah, saudara-saudara, dunia luar tidak seperti ibu kita. Ibu kita, walaupun kita sudah tua, ubanan dulu. Saya pernah waktu ketika saya terakhir masih ketemu ibu, masih sering. Ibu saya kan sudah tidak ada. Waktu dulu, pertama, terakhir-terakhir masih ketemu ibu, kan? Saya sudah sedikit ubanan. Itu ibu saya, itu masih ingat, loh, apa yang saya sukai. Rata-rata ibu suka, masih ingat apa yang disukai anaknya. Walaupun anaknya sudah segede apapun juga. Karena dia punya konsep, kamu sudah segede itu, kamu sudah berkumis seperti itu. Kalau yang berkumis, kamu dulu kan pernah kecil di perut saya. Jadi ibu itu akan, kamu mau makan apa nak, sudah makan apa nak. Kemudian kadang-kadang kita pilek tau, Nah sudah minum obat belum? Nah, aduh, kita sudah tua sudah tahu lah waktunya kalau minum obat. Tapi ibu mesti seperti itu. Nah, saudara-saudara, dunia luar tidak sebaik ibu kita. Ekonomi perbedaan ekonomi yang tadi di, di sitir ataupun tadi yang disampaikan oleh Pak Andi, perbedaan ekonomi yang sedemikian jauh, pengangguran kemudian. Kalau sekarang, ya, beberapa pabrik sudah mulai pindah ke Jawa Tengah dan sebagainya, atau bahkan ke luar negeri, menimbulkan banyaknya pengangguran. Pengangguran itu, kalau sendirian, tidak problem. Sendirian tidak problem. Pengangguran, kalau sendirian, tidak problem, karena orang sendirian lapar, tidak makan, tidak apa-apa. Minum bisa minum. Makan asal-asalan bisa. Tapi pengangguran yang berumah tangga ini yang repot. Beberapa orang yang ditangkap polisi kadang-kadang menjawab. Lah istriku mau melahirkan. Nah anakku mau ikut tur di sekolah. Jadi mereka berbuat kejahatan kadang bukan karena dirinya sendiri, tapi karena ingin berbagi kepada keluarganya. Nah tadi kalau dikatakan oleh Pak Andi tentang tentang benih baik, niat berbagi, ingat-ingat loh niat berbagi yang baik-baik. Karena yang tadi mencuri yang merampok, itu juga karena mau berbagi. Berbagi kepada keluarganya, berbagi kepada bosnya, dan berbagi kepada lingkungannya sehingga beberapa perampok kalau ditangkap di kampungnya kan dikatakan, itu orang baik loh, kita suka dibagi-bagi loh, jalanan kita ini yang aspal dia loh, masa sih dia jahat? karena orang jahat pun ah bukan orang jahat, orang seperti itu pun bisa berbuat baik juga. jadi benih baik itu tadi harus betul-betul benih yang baik ya. nah saudara-saudara, orang nganggur Orang yang tidak pandai, kalau dia sendirian, belum menjadi bahaya. Karena kadang-kadang ya sudahlah, orang tidak pandai, itu kadang-kadang lebih aman daripada orang pandai. Kalau orang tidak pandai, misalnya saya ya, saya ngomong sama Pak Po, Pak Po, minta duit, 10 Pak Bo, maaf ya, enggak ngasih. Karena saya ndak pandai, saya maklum. Memang enggak usah minta lah sama Pak Bo, lain kali enggak usah. Beres. Orang tidak pandai, minta duit, tidak dikasih, tidak problem. Tapi kalau saya orang pandai, Pak Bo, minta duit 10 ribu. Enggak oh. ada, bohong nih. Enggak mungkin, enggak ada. Awas ini saya periksa tasnya. Eh sini saya periksa dompetnya. Awas kamu ya, Nanti kita enggak temenan lagi ya. Itu kalau orang pandai. Jadi kadang-kadang kita mau milih pandai atau bodoh lebih baik gimana ya? <tuk> nah, Saudara-saudara, kemudian sekarang kita balik lagi orang kalau sendirian misalnya dia tidak bisa makan, dia tidak bisa bekerja dan dia mungkin hanya diam saja, tapi begitu dia punya teman, begitu dia punya keluarga, dia begitu punya lingkungan yang lain muncullah kejahatan. Nah, karena itu tadi yang disampaikan adalah bagaimana sekarang kita menyikapi kesenjangan ini. Kesenjangan yang tadi disampaikan oleh Pak Andi sudah dijelaskan apa sebabnya yang tadi disampaikan oleh Pak Gita. Jadi, sekarang saudara-saudara, inilah peranan agama. Semua orang punya agamanya masing-masing. Dan semua agama sebetulnya menjelaskan hal yang sama. Tadi Pak kita sudah menjelaskan dengan baik sekali bahasa Pali yang saya sendiri tidak hafal. Ya, tapi beliau bisa empat kesunyataan mulia dengan bahasa Pali yang luar biasa. Saya tidak hafal, tapi tepuk tangan untuk Pak kita. Hebat. Saya saja nggak hafal loh Pak, maaf loh. Jadi, saya enggak pakai bahasa yang macam-macam itu. Nah, saudara-saudara, agama apapun juga sebetulnya membahas satu tema yang kurang lebih sama, yaitu hidup ini tidak kekal. Karena hidup ini tidak kekal, kamu harus berusaha menyikapinya. Nah, karena itu kalau sekarang misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Andi tentang kehidupan yang penuh kesulitan. Sesungguhnya itu kemudian nanti kalau kita sebutkan dengan hidup tidak kekal, itu akan jelas bahwa apa yang kita alami saat ini di ujung cerita, ada rencana Tuhan yang akan bekerja, artinya kalau saya sulit, tidak selalu saya akan mengalami kesulitan karena ada perubahan. Sebaliknya, ketika kita menjadi orang sukses, kita pun juga akan diingatkan: sukses bukan sesuatu yang kekal. Hati-hati ketika kamu sukses. Kamu juga harus banyak berbuat baik. Tanam sebanyak-banyaknya di benihbaik.com. Hmm. Saudara-saudara, orang sukses itu sebetulnya mengambil deposito kebajikan yang dia sudah lakukan sebelumnya. Jadi Anda kalau sukses itu tidak usah terlalu berbangga. Karena itu sama dengan Anda menarik dari ATM uang satu juta dari deposit dari tabungan Anda yang lima juta. Karena Anda punya lima juta, ketika ditarik satu juta tidak ada problem. Dan Anda tidak usah berbangga, yes, Bu aku bisa keluarkan satu juta dari kotak yang aku nggak ngerti ini apa. Aku masuki kartu, aku pencet nomor, bisa keluar satu juta. Yes, hebat banget. Coba duitnya cuma 500 ribu. Pencet-pencet, ditendang, dipukul, dijedotin kepala. Saldo Anda tidak mencukupi. Nah, saudara-saudara, karena itu ketika kita bisa memperoleh kesuksesan, maka kita tidak perlu sombong. Kita justru bisa berbagi kepada yang lain yang tadi di, sudah disediakan lahannya. Ya, ayo kita berbuat baik. Ayo kita berbuat baik. Kenapa, saudara? Karena kalau saya sudah nak ngambil uang saya satu juta dari tabungan, berarti di sana dulunya lima juta, sekarang empat juta. Kalau sekarang sudah 4 juta, saya sangat baik sekali, saya menabung yang baru. Saya menambah yang baru, yaitu dengan saya berbuat baik kepada yang lain. Karena di dalam Dharma juga disampaikan, menanam padi tumbuh padi. Menanam jagung tumbuh jagung. Kita ngomong padi dan jagung karena ada web benihbaik.com. Jadi jadi kita ngomongnya tentang benih-benih saja ya. Jadi kita menanam padi, tumbuh padi. Menanam jagung, tumbuh jagung. Tapi ingat saudara, tanaman kita satu butir padi, itu tumbuhnya banyak. Ada beberapa orang ngomong, aduh kalau aku berbuat baik hanya 10 ribu seminggu, berarti nanti kan penghasilanku juga cuma 10 ribu seminggu. Berarti, aku kan cuma dapat tambahan 40 ribu seminggu, bukan? Benih yang baik, eh kok benih yang baik.com lagi. Sudah nancep banget di sini. Jangan ngomong kerasukan. Itu lagunya sudah ketinggalan zaman. Entah apa yang merasukimu. sudah sudah lewat itu waktunya sudah sudah nggak ada tadi saya tunggu anak-anak yang yang tadi operet itu saya tunggu juga mereka mau gini ternyata enggak kenapa ya oh enggak sudah lewat memang nah sudah saudara kalau sekarang benih-benih ini kita tanam ternyata bukan satu tumbuhnya satu kalau petani nanam padi satu panennya satu butir padi, capek. Tulang-tulang belakang ini capek sampai terbungkuk-bungkuk, cuma dapatnya satu. Lah untuk apa? Kayak di kopi gitu aja. Nah, saudara-saudara, satu benih padi tumbuhnya bisa menjadi banyak padi. Satu benih jagung tumbuhnya menjadi sekian banyak biji jagung. Kalau kita menanam kebajikan sedikit saja, katakanlah tadi sepuluh ribu satu minggu, atau sepuluh ribu dua minggu sekali, atau sepuluh ribu satu bulan sekali, maka benih yang Anda tanam itu menjadi banyak pada waktunya. Kenapa demikian saudara? Karena ketika kita menarik dari ATM uang satu juta itu, Kas kita berkurang satu juta, dan kalau kita tarik, lagi, kita tarik lagi, kita tarik lagi, kita tarik lagi, kita tarik lagi. Habis, dan satu ketika kita malah hidupnya menderita. Tapi kalau kita tarik, kemudian kita lakukan itu untuk kebajikan, lakukan lagi untuk kebajikan, maka kita kemudian menambah saldo kita untuk terus menerus, saldo terus menerus. Mungkin kalau istilahnya di beberapa marketplace itu dapat cashback. semacam itu. Ada cashbacknya. Nah saudara-saudara, jadi ketika kita melakukan kebajikan, dia tidak hilang. Tetapi dia justru ada cashback yang kembali pada pada saldo kita. Kemudian saya katakan, kenapa orang bahagia itu tidak boleh sombong? Kenapa orang sukses itu tidak boleh sombong? Karena nanti pada satu masa kesuksesan itu pasti akan berubah kesuksesan itu pasti akan berganti, akan terjadi penurunan. Kalau demikian, dengan kebajikan yang kita lakukan itu, penurunan ini bisa dipertahankan untuk tidak segera menurun, tetapi bisa lebih stabil posisinya. Sebaliknya saudara-saudara, di bank yang lain, saya juga menarik satu juta, dari deposit saya 5 juta. Ini adalah bank penderitaan. Jadi saya narik, aduh hidup saya menderita nih. Dari kecil saya sudah menderita. Saya tinggal di pojok kampung, makan aja susah. Makan saya harus cari buahnya tetangga. Malam-malam, supaya pagi tetangga bingung. Loh hari ini kates masih ada pepaya, kenapa paginya jadi enggak ada? Kemana ini? Ah, ya itu, itu saya sebetulnya sedang menarik deposit karma buruk saya. Saudara-saudara, deposit karma buruk yang tadi 5 juta jadi satu juta, jangan juga membuat kita minder atau kemudian kita sakit hati. Kalau istilahnya Pak Andi tadi juga bagus, protes kepada Tuhan. Kenapa saya begini kan? Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa menarik ini kemudian kita protes. Kenapa? Karena ini buah kelakuan kita sendiri. Tetapi berbeda dengan waktu saya menarik dari bank yang pertama. Bank yang pertama itu bank kebahagiaan. Ketika saya tarik, saya harus berbuat baik. Ketika saya tarik, saya harus berbuat baik. Ketika saya tarik, saya harus berbuat baik. Supaya. Saya tetap punya kebahagiaan, saya tetap punya kesuksesan sebagaimana yang kita inginkan. Tetapi, kalau yang keburukan ini, enaknya apa? Kita nambah juga ya keburukan yang lain. Jadi, saya sudah aduh hidupku kok menderita ya, lahir di keluarga yang menderita ya, enaknya saya berbuat jahat juga lah, karena ini saya sudah narik yang deposito karma buruk. Sekarang saya nambahi supaya jangan berkurang, supaya hidup saya tambah menderita. Kira-kira pantes nggak kita seperti itu? Enggak. Jadi kalau sekarang saya mengurangi deposito karma buruk saya, saya sekarang tetap saya berbuat baik. Karena saya tahu karma buruk saya ini buah kelakuan saya. Kalau sekarang karma buruk ini buah kelakuan saya, ini sama dengan segelas air yang terisi satu sendok garam. Garam ini adalah karma buruk yang saya ambil. Air adalah karma baik. Kalau sekarang saya minum, "Loh kok asin sekali?" "Wah, Pak Po ini ngasih air isi apa ini? Wah, asin sekali." Oke, saya tambah satu gelas lagi. Garam yang ada di situ tetap. Airnya yang bertambah. Perbandingan yang semakin besar membuat rasa garam itu berkurang. Kalau kita mengurangi kejahatan, garamnya kita stop, tambah airnya, tambah kebaikan, maka hidup kita menjadi lebih bahagia. Lalu kita melihat perbedaan tadi, kesulitan menerima perbedaan. Kenapa? Karena orang tua kadang memproteksi kita. Orang tua sebaiknya dalam masa pendidikan mengenalkan rasa kecewa kepada anak. Ini yang beberapa kali, kadang-kadang ini ada yang hamil atau akan hamil, atau masih jauh untuk hamil. Ini penting, pesan ini: Anda yang belum hamil akan hamil atau tidak mungkin hamil, karena laki-laki tetap penting. Karena nanti pasangan hidup Anda mungkin hamil. Yaitu pada waktu mengandung, didiklah anak itu dengan disiplin. Kenalkan rasa kecewa sejak dalam kandungan. Misalnya, orang tua aduh. Nih sedang hamil muda, mengantuk misalnya. Kalau belum waktunya tidur, coba tahan. Jadi melatih anak ini disiplin, jangan malah, aduh pak, aku mau tidur dulu, lu jam segini kok tidur, bawaannya si orok ini, sudah kamu nggak ngerti apa apa ini bawaannya orok, aduh aku makan kok jadi kepingin dua kali ya, lu kamu sudah sebesar itu masih pengen dua kali, bawaannya orok. Dididik dari sedak dalam kandungan, supaya anak itu menjadi anak yang disiplin. Kemudian ketika dia lahir, juga dikenalkan rasa kecewa. Beberapa orang tua ketika anaknya misalnya mau minta, Ma, hari ini saya makan bakso, pengen makan bakso, adanya bakmi. Aku enggak mau bakmi, aku maunya bakso. Lalu orang tua ngomong, ya sudahlah harganya berapa sih bakso, belikan. Anak ini dimanjakan. Orang nanti di luar tidak akan bisa seperti itu. Saya mau gaji 10 juta, tapi ternyata dapatnya 8 juta. Terus orang tua, ya sudah sini nak, saya tambahi 2 juta, biar jadi nanti 10 juta. Tidak akan bisa. Justru mulai dari awal anak dikenalkan rasa kecewa. Dimulai dengan makanan itu. Ayo sudah, makan mie. Aku pengen bakso, murah aja loh mama ini pelit sekali. Bukan pelit, ini supaya kamu bisa menerima kenyataan sebagaimana adanya bahwa rumah ini hanya ada mie. Besok kalau mau ada bakso, kapan-kapan? Kalau mamah baru kepengin. Nah, saudara-saudara, akhirnya anak ini dididik untuk menjadi dia lebih taf, menjadi lebih tahan gempa, tahan goncangan siap menghadapi perubahan, siap menghadapi perbedaan. Dan kalau ini terus dididik seperti ini, nanti melihat perubahan, perbedaan seperti itu, dia ketika menjadi orang kaya dia tidak sombong karena dia menyadari bahwa kekayaan itu tidak kekal, dia harus banyak berbuat baik. Tetapi ketika dia menjadi orang yang tidak kaya, dia pun tidak menjadi orang yang minder. Dia tidak menjadi orang yang kemudian ber berwawasan sempit. Ah, aku aku benci sama orang kaya. Tidak. Tapi dia justru kemudian berjuang. Gimana ya? Kalau ada orang dulu nggak sukses, kok sekarang bisa sukses? Kenapa ya? Ini harus kita jadikan pelajaran. Nah, dengan cara seperti itu kita melihat ada perubahan, kita berani siap menghadapi perubahan, maka menghadapi perbedaan apapun juga kita siap. Karena sesungguhnya di dalam setiap agama sudah menjelaskan tentang adanya perbedaan dan sudah diberi penjelasan persiapan menghadapi perbedaan. Nah, kalau ini kita masing-masing bisa mengerti, kalau di dalam dhamma tadi dikatakan kita menyadari bahwa ini seperti mengambil deposito karma baik dan karma buruk, yang kalau sekarang kita berkurang satu juta karma buruk kita, berarti kita harus bersyukur untung cuman segini. Kalau di dalam konsep di Jawa yang mungkin Pak Andi akan tahu, ketika ada orang kecelakaan, aduh kecelakaan, apa yang kena? Untung cuma sepeda motornya, bagus. Loh, kamu kok luka gini? Untung cuma kaki. Wah itu korbannya sampai masuk rumah sakit, masih untung loh dia hidup. Loh ini korban kok sudah dibawa ke pemakaman? Untung. Coba kalau dia hidup. Aduh, kasihan. Wah. Ini konsep yang bagus untuk menerima kenyataan. Saudara-saudara, saya pernah membaca atau saya pernah mendengar berita di televisi. Saya tidak menyebutkan. Nanti siapa tahu ada yang kesinggung. Menyebutkan begini. Ada berita Hari ini breaking news, eh, terlalu khusus ya? Breaking news sama ya? Breaking news sama ya? Maaf, udah lama nggak nonton. Khusus hanya Pak Andi yang nontonnya hari Minggu siang. Nah, jam satu masih ya? Pak Andi masih jam satu ya? Jam, eh? Sudah ganti jam tiga? Oh ya, oke. Okay. Nah, saudara. Ketika saya menonton berita di televisi, ada kabar begini: Breaking News, ada kecelakaan tunggal di jalan tol Cipali. Beruntung, semua penumpangnya selamat. Jadi, ada kecelakaan tunggal sebuah bis yang penuh penumpang terguling di tol Cipali. Beruntung, semua penumpang selamat. Jadi, walaupun terguling masih beruntung. Apalagi nggak terguling. Nah, jadi ini sebetulnya membuat kita semua warga negara Indonesia itu merasa bersyukur walaupun kita mengalami kesulitan. Dan ini sesungguhnya yang konsep dasar. Kalau saya rugi lima ribu, untung cuma lima ribu. Ruginya, untung ruginya cuma lima ribu. Coba kalau sepuluh ribu, aduh berat. Nah kalau untung lima ribu, wah untung, untungnya lima ribu. Kalau untungnya sepuluh ribu, mungkin saya malah kaget. Beberapa orang kalau ditanya, bagaimana kalau kamu dikasih uang satu miliar? Aduh kaget Bante, kaget, pingsan Bante. Nah kan, enggak selalu kebahagiaan itu menimbulkan kebahagiaan, kadang-kadang jadi stres juga. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang kita sudah diajarkan untuk siap menerima perubahan. Orang tua kita harus mendidik kita siap untuk menerima perubahan, menerima perbedaan. Kemudian, ajaran-ajaran agama juga mengajarkan kita untuk siap menerima perubahan, siap untuk menerima perbedaan, bahwa tubuh kita pun sesungguhnya berbeda. Alam sudah memberikan kita contoh mata kanan dan kiri tidak sama. Beberapa orang ngomong, Bante, Bante sudah kelihatan tua loh Bante. Saya ngomong, ya memang saya 60 lo. Matanya kok sudah enggak sama. Loh dari dulu mata saya enggak sama. Matanya siapa yang sama? Ibu-ibu bikin alis saja bisa enggak sama kok. Sudah lama pakai busur derajat. Meleset lagi, enggak sama lubang hidung, enggak sama tinggi kuping, ada enggak sama bentuk kuping, tidak sama jari yang tadi dikatakan Pak Andi. Anda kan punya tangan, nah saya juga meneruskan tadi, tangan Anda, jarinya beda, jari Anda tidak hanya kelingking saja tidak jari manis saja. Tidak jari tengah harus bareng dengan yang lain. Tidak jari tengah saja. Tidak telunjuk saja. Tidak jempol saja. Tetapi kelima-limanya yang berbeda ini toh Anda enggak pernah protes. Saya belum pernah ketemu kalau ada orang pergi ke dokter bedah, Dok. Tanganku tolong dibedah supaya jempol semua dok. Saya soalnya enggak bisa tanda tangan, jadi saya bisanya cap jempol. Jadi kalau jempol saya cuma satu capek dok kalau saya kerja. Jadi kalau lima-lima kan saya enak dok, plok, plok, plok. Saya tidak pernah lihat, tapi kalau beberapa ibu-ibu yang tanya, Bante, kira-kira mata saya kalau saya naikkan satu ini bagus enggak Bante? Saya ngomong, ya bagus kalau kiri dan kanan dinaikkan bareng. Kalau cuma yang satu naik, yang satu turun. Walaupun Pak kamu pergi ke dokter yang bedah yang paling hebat, wajahmu kelihatan aneh nanti. Nah, saudara-saudara, artinya kita bisa menerima adanya perbedaan. Badan kita penuh perbedaan, sebelah kanan ada jantungnya, sebelah kiri sebelah kiri ada jantungnya. Maaf saya melihat dari sudut Anda. Ya. Kan ini kanan Anda, supaya Anda enggak bingung. Bahwa sebelah kanan Anda di saya kiri jantung. Loh, ini saya bikin lebih jelas. Kan Anda nanti kan ada, lo mana itu kanan kok? Sebelah kanan saya alias kiri Anda tidak ada jantung. Toh saya juga tidak protes. Mana ada yang protes? Dok, tolong jantungnya dipindah ke tengah, Dok. Biar seimbang. Tidak. Nah, Saudara-saudara, kalau kita lahir dengan berbagai perbedaan, kenapa kita waktu hidup tidak bisa menerima perbedaan? Kenapa kita selalu selalu menyalahkan perbedaan untuk memberikan pembenaran merasionalisasi tindakan kita yang negatif. Saya enggak suka sama kamu, karena kamu lebih pinter dari saya. Makanya kalau kamu mau ujian, aku kasih minuman berisi garam Inggris, supaya kamu enggak bisa ujian. Tidak. Saya tidak suka tokomu yang rame, sehingga kalau ada orang mau beli di tokomu, aku sebarin nasi kuning supaya tidak jadi ketukumu dan lain-lain. Untuk apa saudara? Padahal badan kita berbeda. Kalau sudah tubuh kita berbeda dan kita terima, maka perbedaan di luar, perbedaan apakah itu karena ekonomi, perbedaan karena pendidikan, pendid perbedaan karena agama, perbedaan karena suku, ras, dan segala macam golongan, sebetulnya bukan masalah ketika kita memperbaiki pola pikir kita. Oleh karena itu, saudara-saudara kita memang ngeri dengan masa depan, tetapi kita jangan hanya ngeri dengan masa depan, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Kita ngeri dengan masa depan, maka mulailah dari sekarang siap menghadapi perubahan. Siap menghadapi perubahan, bagaimana? Salah satunya adalah menyadari hidup yang selalu berubah. Ketika saya memperoleh kebahagiaan, saya harus banyak berbuat baik, supaya kebahagiaan bertahan lama. Ketika saya memperoleh penderitaan, saya tetap berbuat baik agar di dalam kehidupan ini, penderitaan berjalan semakin singkat, jadi supaya harmonis antara kehidupan materi dengan dunia spiritual. Kuncinya hanya tiga, yaitu: Nomor satu, perbanyak kebajikan. Kedua, terus berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti berbuat kebajikan. Semoga yang disampaikan ini memberikan manfaat dan kebahagiaan. Terima kasih.